Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang juga selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian lewati. Lagi dan lagi, akhirnya bidadari surga Arya Saloka terpublik juga ya bun, di live langsung di akun Instagram soal istri mudanya saat ini. Ternyata Arya Saloka begitu happy dan juga bahagia ketika di live di Instagramnya. Kini Arya Saloka ungkap hal tak terduga mengenai wanita atau istri muda yang saat ini terpancar oleh senyumannya. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka mengenai istri mudanya saat ini. Karena semua ini berkat sinetron Ikatan Cinta yang tanti-henti membuat kita semua yakin dengan adanya suatu keromantisan-keromantisan yang telah terjadi saat ini. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu membuat kehangatan di dalam dunia nyata. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana kamu menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.